Tapi tak sini ya. Tak sedikit ya lah. Tak apa banyak tak usah. Tak ya kan jadi kena je. Atas. Jangan tak sini. Nah, ini tak ada apa ni. Dia akan mati. Pembalak ni memang wajib pun pakai. Kalau kita tak pakai pengalak. Kalau dalam tu kita dapat mengalak tak apa. Dalam ni dapat mengalak tak apa. Kalau tak laku. Bopo lagi cepat lagi nak cepat akar je. Okay, pelajar-pelajar apa hebat. Petang ni kita akan belajar macam mana cara-cara untuk kita tutkan pokok ciku. Okay, cikgu hebat. Nah, sampai. Cikgu Syam, dia akan tunjukkan cara macam mana nak tutkan di batang pokok ciku. Menggunakan kaedah ini ya. Ambil yang muda, pokok muda. Dia dah ambil nak tut. So ni kita ambil dia ke bawah ni, potong sini. Dia lebih kurang satu kaki je. Satu ke satu inci. Lepas tu potong sini. Kita topik lah. Tak, bila potong kiri kanan dia terputus. Okay, kalau ada penggal akar boleh letak penggal akar. Ambil yang botol putih dalam plastik. Plastik. Kena letak juga penggal akar tu. Nak letak tak apa, tak letak pun tak apa. Sebab walaupun, yang tu kita dah ada. Ni saya nak tunjuk kena letak penggal akar kat mana nak letak dia. Ada botol warna putih dalam plastik. Ni nak letak dia letak dekat sini sebelah jangan atas. Letak sini tak sebelah atas. Ni tak lari letak sini ah tak sikit jelah tak apa banyak tak masalah tak ya kan jadi kena je atas jangan letak sini ha ni tak ada apa ni dia akan mati ni atas ni 20% ni. Okey. Tu ambil yang tadi? Dah buang tadi. Plastik tu. Sebelum tu cikgu, apa ni yang kita dah buang dia punya kulit dia tu? Dahan keras yang menunggu tu. Ini. Perlu kita kikis ke ataupun tak perlu? Kikis pun tak apa, tak payah. Sebab kita dah buang dah ni. Kita dah buang dah dia punya tu. Okey. So yang ni potong dia. Keluar air. Tutuplah sini. Masuk dalam. Kena buat tali kan. Tali. Tolong pegang. Tali. Lain dia pakai kabel tie boleh. Satu lagi tali. Seketat-ketatnya juga. Seketat-ketatnya. Selepas ni buat macam ni berapa minggu? Dua minggu. Dia dapat lagi halus lagi bagus yang longgar ni. 2 minggu kita boleh potong ah. Ada kebetak besar. Halus lagi best. Jangan besar ya. Longgar. Tak apa saya tak apa. Jangan bagi bergerak. Pakai kabel tie boleh cikgu? Kabel tie boleh tapi kabel tie besar. Dia dapat lagi halus ni lagi best. Ada lagi tak? Dia besar sangat. Dia kalau macam apa? Dililit. Tali. Terus. Ha, dililit. Dia sebenarnya ikat sini. Lepas tu lilit. Tali panjang terus. Dia buat panjang senang. Senang saya nak pusing. Sambung. Ya, ini ada tarifannya kita tarik. Licin. Nanti saya akan tunjuk satu cara lagi. Loh, ya lain apa? Hei, cikgu. Jangan bagi bergerak. Gak. Sini, patut. Boleh. Apa? Supaya dia tak lari daripada ni. Tak lari daripada tu.
apa. Okey, dah siap. Lepas tu kita tanda lah ni, berapa bulan ni? 26 hari bulan. 26 hari bulan 2. So kita ambil 2 minggu lebih kurang, akar dia. Okey, satu cara lagi saya akan tunjukkan pisau. Ini boleh kita ambil ni. Agak-agak 1 inci macam tu. Okey, bagi dia putus ni cantuman tu. Lepas tu tarik sini. Lepas tu kita copy. Kita nak isi putih dalam ya. Kalau tak putus, kita ni lagi. Kita ni lagi. Okey. Pengalak. Ambil pengalak akar. Pengalak akar. Ni cikgu. Okey. Ambil pitmos yang saya punya tu dengan plastik dia. Pitmos. Ambil plastik, satu plastik tak apa. Ambil satu plastik. Plastik yang dah potong tu. Dengan pitmos yang dalam tu. Dalam beg. Ambil pitmos. Dalam mana? Dalam ni? Haa. Dengan saya petai tak? Dengan saya petai. 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 Kalau kita ambil ni. Tepalkan dia. Sini kan? Tepal dia. Okey. Letak sini. Okey. Dah ada ni. Lepas tu tutup dia. Sekor sudah ni. Kat lah sini. Tali standby. Ni ke betai, ke betai. Lambat sikitlah. Kan. Eh, oi. Oh, betul. Betul. Di sebalik kesunyian. Sudah ada yang pendek sebenarnya, yang kecil. Ini untuk yang besar tak apa. Itu pendek. Untuk ujung dengan ujung. Boleh hembuskan penggalak pula. Itu memang penggalak. Tegur dia malu dia nanti. Okay, lepas tu ni belikkan dia biar betul-betul padat. Tutup aja tu. Tu picit sikit. Ni sebab tak pakai banyak. Dah selesai. Penggalak ni memang wajib kena pakai tu. Kalau kita tak pakai penggalak. Kalau dalam tu kita dapat penggalak tak apa. Dalam ni kita dapat penggalak tak apa. Kalau tak bubuh, bubuh lagi cepat lagi. Kita nak cepat akar je. 26 bulan 2. Okay. Yang pakai sabut boleh? Sabut boleh tapi lambat. Yang ni sebab dia dah ada sebati yang dalam tu. Dia menggalakkan. Okay. So tengok batang-batang tua ni semua boleh? Ini boleh. Cari kan? Boleh? Lepas 2 minggu potong. Lepas 2 minggu nanti akar putih dah banyak keluar ni. Potong bawah. Potong bawah. Potong sini. Okay. Lepas tu siapkan dulu polybag. Jangan bagi akar dia putus. Sebab tu yang penting akar banyak. Supaya bila kita buka ni plastik ni, dia tak terburai. Ah, macam tu. Clear? Pit moss lah juga. Tak nak. Tanah biasa je. Tanah yang dah campur. Pasir semua campur. Okay. Clear? Boleh lah tu. Okay. Semua pelajar, pelatih-pelatih akan buat sendiri. Bagaimana cara nak tutkan pokok ciku? Pembelajaran tut pokok. Okay. Ini pelatih Cik Sidi. Dia akan buat sendiri. Dia akan pilih tempat untuk dia tutkan. Okay. Dia akan membuat cara yang kedua. Bagaimana nak tutkan pokok untuk mengeluarkan akar? Jadi masuk banyak benda nak kena buat. Banyak pakai ni. Beza dia akak je lah. Banyak kan. Pisau saya ni kat siapa? Okay. Terima pisau tiku. Tak, siapa nak pisau ada pisau kuning. Dalam plastik. Cari tempat untuk mengetut. Okey.
Tak malah nak buat. Besar sangat tu. Jangan batang besar, batang halus. Jangan besar sangat. Terus nak besar-besar. Nak batang besar tu kan ke bawah. Tengok dia punya kedudukan dahan. Ya. Kedudukan dahan tak kisah. Naik ke, mendatang ke, tak kisah. Kalau dia turun, kalau dia turun macam naik, memang. Macam macam ni, jangan batang besar ni. Okay guys, kita try tengok 2 minggu. Kalau akal dia keluar, jadilah. Okay, platih-platih semua dah buat di pangkar pokok. Okay. Ada pertandingan 2 minggu keluar akal, jadilah. Lain-lain. Okay, semua pelatih-pelatih sudah siap ready dengan dia punya tut. Okay, siap ready dengan dia punya tut. Bagi kuliah subuh tu, kita spray juga bagi dia. Kita bagi kuliah subuh tu. Kurecas. Satu dahan tu janganlah banyak sampai 10. Tengah mati. Okay guys, kita pergi ke tempat lain. Tutup dekat pokok gajus. Kita tutup pokok gajus. Pelatih-pelatih hebat kita tutup ke sana. Saya buat pub PKS punya. Habis sana PKS habis semua pokok dalam. Okay, selesai untuk hari ini. Jadi teladan kepada
tujuh kita jalan ke pokok kayu. Ini rebutan. Rebutan. Atau kucing pun mau kan? Rebutannya tak pernah buah atau jeep. Baja, baja, baja. Pengalak, pengalak. Minta pengalak sikit. Oh, Tanah dulu. Malam ni kita kena tepatkan. Kita kena padatkan. Betul-betul padat kan? Betul-betul padat. Belajar. Tut. Kita dah buat tanah, kita dah padatkan masuk dalam plastik. Nanti kita akan potong di sini tanah. Apa yang kira? Mana dia punya tu? Galak akar. Galak akar dia pun mana? Galak akar ni. Dalam betul. Ya, ini dah dalam. Galak akar ni dalam ni satu sasak. Cuma try saya. Kami tali panjang. Ya, badak badahan pun. Pukul 5. Boleh. Oh, tidak ada. Tu sebelah sana ada pukul 5 dan dekat mana? Oh, tu. Ini bagus yang tebal ni, kalau disebut, kita ada banyak.
Mana lagi? Polimau. Tak polimau. Mana puji ku tak habis. Tak habis lagi. Bawa sebab bawa. Pasti ni dia pakai tadi. Ni boleh. Ni boleh. Satu. Ni boleh. Dua. Tiga. Ni boleh. Ya, atas ni kot. Ni boleh. Satu. Ni satu. Ni. Tolah sana ambil bangku tu kalau nak tapi mandi buat dia kan ada yang jenis bangku yang mestar hybrid tu. Salah ni. Tapi yang mungkin mandi main kampung, main kampung mungkin aku. Oi, sedap pun. Sedap. Nangka. Aku memang boleh sangat tu. Boleh mampu duduk. Tapi dia tak boleh bagi tinggi lah. Rendah dia tinggi esok kembang. Gajus ni tak berapa nak jadi ni. Apa nak hidup. Gajus sebab jadi batang. Dia nak macam ni, sini. Mai. Ha. Okay. Nak kopi kulit kalau boleh. Tongki je tu. Ada. Kau kopi aku lah. Sebab kita nak potong sana. Padang salah. Bunga mati. Kering dulu. Tak ada jepang. Ada tangan. Penggalak. Ini penggalak. Penggalak tu. Nyan-nyan. Baswai nyan. Tu mandi penggalak asal. Kita kena letak penggalak tu. Penggalakkan akar dia tumbuh. Tali, tali, tali. Ini tali je. Pakai ni. Itu petai. Kepetai, kepetai. Ada kepetai dalam tu. Itu kepetai kecil tu. Ada satu, dua, dua, ambil dua. Ada dua. Ini kan ada ah. Talinya dah. Nih, tu boleh buat tigu je kat tadi tu. Buat.